wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi karamah bani Adam wa anjatihi khaliqatihi wa sahbihi sahadatil awliya wa syahibi wal anbiya wal ulama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, wassodiqin wal sodiqat, wal mu'minin wal mu'minat, jemaah rahimahumullah. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat Azza wa Jalla yang mempunyai sifat kemuliaan, yang tidak nampak dipandang mata tapi terasa kekuasaannya di dalam jiwa. Mudah-mudahan jiwa kita selalu dituntun oleh Allah dari dunia sampai ke alam yang kekal kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salawat beriringan salam tercurah kepada Habib Allah, kekasih Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi kita di dalam segala bentuk amal ibadah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Mudah-mudahan kita bisa selangkah demi selangkah mengikuti beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehingga keadaan beliau di dalam beragama bukan seperti kita. Alamnya berbeda dengan kita. Tuhannya sama. Penderitaannya pun jauh berbeda dari kita. Kehidupan pun di masa itu jauh berbeda dari kita. Dia beragama di dalam kesengsaraan menurut akal dan pikiran kita, tapi dia sendiri di dalam kebahagiaan. Dihalangi dan dirintangi oleh kaum-kaum jahiliyah, dihadang selalu nyawa beliau, terancam dalam kehidupan beliau sehari-hari, tapi beliau tidak pernah merasa terancam. Beliau Rasulullah selalu yakin dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun terpaan-terpaan yang demikian didatangkan Allah ujian, tidak pernah menggoyahkan keimanannya sedikit pun. Tapi kita yang di dalam keadaan sudah senang dan lezat diberi Allah beragama, apa sebetulnya yang membuat kaki ini berat diayunkan ke masjid ke rumah Allah? Dan membuat jiwa ini enggan untuk memakmurkan rumah Allah. Seharusnya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Rasulullah dialami dengan panah. Innalladzina kafaru asaddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu selalu hasad, menghalangi dan merintangi engkau dari jalan Allah. Namun beliau tidak pernah gentar. Dia selalu mengabdi kepada Allah, dan nyawanya akhirnya dipanggil oleh Allah. Walaupun seluruh manusia di dunia bercita-cita membunuhnya barangkali, namun nyawanya dalam genggaman Allah. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahasa hidup dan matinya Rasulullah adalah dalam kekuasaan Allah. Kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah. Karena mungkin hari demi hari kita memikirkan umur kita bertambah. Secara bentuk, secara syariat memang bertambah, tapi secara hakikat umur kita bertambah kurang. Dari ajal musamma. Apa itu ajal musamma? Ketentuan hidup kita sudah ditentukan oleh Allah. Umpamanya kita berumur 50 tahun. Dari kecil kita hanya menuju umur 50
40 tahun tiap hari menuju kematian. Siapa yang bisa merasakan hari itu? Aku melangkah hari ini, aku masih hidup, tapi aku menuju maut. Aku gak bisa lepas dari satu pintu gerbang yang menakutkan, yang dimana pintu gerbang itu semua makhluk hidup melewatinya. Tidak bisa satu pun lepas, lolos dari pintu gerbang, yaitu adalah pintu maut. Yang di dalam kematian anak Adam itu bermacam bentuk dan rupa. Ada sebagian kata Allah yang dipukuli oleh para malaikat, yang biru-biru dada dan punggung mereka. Ada sebagian mereka memang sulit untuk wafat, disulitkan, dihukum oleh Allah. Ada sebagian memang sangat ringan, semacam dia tidak punya kesulitan untuk kembali kepada Allah. Dan hal-hal seperti ini menjadi pertanyaan besar bagi orang yang mukmin untuk dirinya sendiri. Tatkala kita melayat orang wafat atau kita takziah, kita sebetulnya lagi menatap diri kita sendiri, melihat saudara kita berbaring. Wa fi anfusikum afala tubshirun. Kita bukan melihat jenazah yang berbaring, tapi kita bisa merasakan bagaimana hal itu terjadi pada diri kita. Jadi orang mukmin kalau melayat orang meninggal, seolah-olah yang berbaring itu dirinya. Dan itulah akhir dari kehidupan dunia. Yang semasa hidup dunia ini kita berpoya-poya dan menghabiskan umur begitu saja. Dan semua yang kita usahakan tidak satu pun yang bisa membela pada hari itu. Jadi kaum muslimin wal muslimat, mudah-mudahan kita diberi Allah pemahaman, diberi Allah kekuatan, ditambah Allah iman kita. Amin. Kaum muslimin wal muslimat, karena bertepatan bulan ini bulan Syaban. Syaban artinya adalah hisab. Bulan ini manusia semua diperintahkan menghitung-hitung kesalahannya. Dan pada bulan ini pun diangkat oleh Allah amal kita yang setahun ini. Mudah-mudahan tahun besok lebih bagus dari tahun ini. Dan di bulan Syaban ini kita menghitung diri. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufu yuhasibukum bihillah. Bagi Allah apa-apa yang di bumi dan apa-apa yang di langit. Meski Allah hitung apa-apa yang engkau lahirkan maupun yang engkau sembunyikan. Kita mengatakan kalau hanya perasaan hati saja yang jelek, gak apa-apa, akan belum dilontarkan. Tapi itu menurut akal kita. Tapi Allah akan menghitung semua yang kita rasakan. Allah mengetahuinya. Sebelum Allah menghitung, kita hitung hari ini. Dan begitu banyak persoalan kita setahun yang lewat ini yang akan kita selesaikan. Pertama sekali di bulan Syaban ini kita menghitung diri, lalu kita bertemu dengan suatu kesalahan, lalu kita memperbaikinya dan membenahinya. Fa'aslihu zata bainikum, maka benahilah urusan antara kamu. Sebab orang-orang yang masih berbuat zalim, Allah tidak menerima lapar dan hausnya. Walaupun dia menahan lapar dan menahan haus, Allah menolaknya kalau dia masih berbuat zalim. Nah, Allah hanya menerima daripada orang yang menahan haus dan lapar tadi, orang yang mematuhi aturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulannya suci, bulan rahmat, dan manusia yang memasukinya adalah orang yang suci pula. Suci zahir dan batinnya, suci perasaan dan pikirannya, suci ucapan, pandangan dan pendengarannya, suci pekerjaan dan langkah kakinya. Mudah-mudahan kita diberi Allah hidayah. Amin. Ya Allah. Kita simak kembali ayat yang dibaca Bapak Nizar tadi. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddah min ayyam ukhra wa 'ala alladziina yutiquuna fidyah ta'am miskin faman tatawwa'a khaira fa huwa khaira lah wa tasawmu khairul lakum in kuntum ta'lamun shallallahu 'alaihi wa sallam wa rasulun nabiyul karim. Yang diseru oleh Allah bulan ini biar kita paham adalah orang yang beriman saja, tidak seluruh manusia. Ada yang memukul anaknya untuk berpuasa contohnya, itu tidak termasuk hukum, tidak pantas diberi hukuman. Ada yang menyiksa anaknya enggak mau puasa, dia belum beriman. Kapan manusia itu beriman? Setelah dia bisa membedakan baik dan buruk, dan setelah dia beriman itu dia telah memasuki akal atau disebut baligh. Coba saya tanyakan pertama sekali malam hari ini tentang orang yang beriman, berapa rukun iman itu, Bu? Pak, kira-kira yang enam ini sudah selesai pelajaran kita yang enam ini atau masih terbengkalai, atau memang belum kita pelajari, atau belum kita hayati? Ayo kita coba dulu. Pertama sekali, iman itu beriman kepada siapa? Yang kedua, yang ketiga, kitab. Yang keempat, Rasul, Nabi dan Rasulnya. Yang kelima, hari. Hari apa yang kelima? Yang keenam, kira-kira kita sudah menerima yang keenam ini enggak? Coba kita ambil yang keenam. Yang keenam hari apa? Kadar baik dan bagaimana cara kita beriman tentang kadar baik dan buruk yang diajarkan Rasulullah? Kita terima yang buruknya, yang baiknya? Atau kita mengakuinya? Kita boleh memilih. Kadar baik dan buruk itu seperti kulit durian dan isi durian. Tahu kan durian? Yang buruknya? Kulitnya. Kadar baiknya? Yang kita makan kulitnya atau isinya? Kalau kulitnya, perlu bekerja enggak untuk menolak keburukan tadi? Menolak kulit durian tadi perlu bekerja enggak? Bisa enggak kita terluka oleh kulitnya itu demi menolak yang buruk? Ada yang mengatakan Allah kan mengadakan baik dan buruk. Ya kalau saya lagi ditimpa keburukan, saya ikut saja keburukan. Itu bukan beriman namanya. Iman artinya kita percaya ada positif dan negatif, ada baik dan buruk. Tapi yang kita ikuti yang mana? Nah ini, jadi kaum muslimin, kira-kira kalau anak-anak berumur di bawah 8 tahun atau 7 tahun ke bawah, sudah paham gak tentang iman? Pantas gak kita cambuk dia kalau gak berpuasa? Sedangkan bapaknya aja kadang kumisnya udah putih gak puasa. Kadang-kadang ini masalahnya sesuai dengan perundang-undangan Allah yang kita laksanakan baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelas iman ini ada lagi ayat-ayat lain. Orang yang beriman itu siapa? Kita coba buka surat Al-Hujurat. Ini sudah lama enggak dilihat ayatnya.
siapa orang beriman di surat Al-Hujurat ini jelas sekali. Nanti kalau kita mencatat buat judul surat Al-Hujurat. Jadi di sini jelas orang beriman itu bagaimana bentuk dan rupanya. Tentu kita mengkaji iman dulu, karena yang dipanggil orang beriman. Nanti kita bisa merasakan kita ini sudah termasuk orang beriman atau belum. Nah, nanti kita sendiri yang merasakannya. Surat Al-Hujurat. Nah, ini. Kata Allah di dalam surat Al-Hujurat, orang-orang yang beriman itu seperti ini bunyinya. Nanti kita jangan bersedih kalau kita belum merasakan seperti ini. Pertama sekali, orang yang beriman, dengar, wa'lamu, hendaklah engkau ketahui. Kita melihat siapa yang dapat perintah puasa ini. Ana fikum Rasulullah. Ana fikum Rasulullah. Kalau dimaknakan dalam tafsirna, di golonganmu ada Rasulullah. Nah, kita singkat aja, kalau di dalam ini bisa. Kalau kita kaji huruf ini menunjukkan fikum di dalam dirimu. Tapi kalau kita tafsirkan biasa saja kalimatnya biar gampang dipahami, di golongmu ada Rasulullah, ketahui oleh. Lau yuti'ukum fi kasyirin minal am. Ini sudah lama yang tidak dibahas, kita bahas kembali. Sekiranya dia Rasul itu mengiringimu, mengikutimu di dalam berbagai urusan. Ini di dalam berbagai urusan nanti tidak ada yang tertinggal. Mulai mata terbuka pagi hari, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur, langsung dengan Allah dan Rasulnya. Bergerak, bekerja, berdagang, tetap tidak boleh meninggalkan ajaran Allah dan Rasulnya. Apapun bentuk pekerjaan kita, itu yang disebut lau yuti'ukum fi kasyirin minal amri. Kalau sekiranya dia mengikutimu di dalam berbagai urusan, kata Allah Subhanahu wa taala, lagan itu tentulah kamu menjadi susah. Kalau sekiranya Rasul itu mengiringimu di dalam berbagai urusan, tentulah kamu menjadi susah. Benar atau tidak? Siapa yang susah? Apa kita yang susah? Yang susah kalau kita diikuti Rasul adalah nafsu kita. Karena Rasul pendidik nafsu. Rasul bukan pendidik bentuk kita. Rasul pendidik akal, pikiran, dan nafsu. Kalau sekiranya dia mengikutimu, lalulah nafsumu jadi susah. Dirimu itu jadi susah. Karena apa kesenanganmu dilarang oleh Rasul. Apa yang kamu tidak senangi diperintahkan oleh Rasul. Kamu tidak senang kan? Enggak makan, enggak minum, tapi diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kamu tidak senang kan kurang tidur malam hari, tapi ada perintah qiyamul lail. Kamu tidak senang kan membagi-bagi harta, tapi Allah dan Rasul lagi memerintahkan. Nah, kalau sekiranya kamu diikuti oleh Rasul, lalu kamu menjadi susah. Kata Allah, jawaban Allah kembali, walakin Allah. Demikianlah Allah habbaba ilaikum yuhibbu, maksudnya tapi Allah mencintaimu. Kalau Rasul itu mengiringimu dan kamu mengikuti ajaran Rasul, walaupun susah tapi Allah mencintaimu. Jawabannya seperti ini. Mana yang kita pilih, bersenang-senang tapi Allah tidak senang dengan kita, susah tapi Allah senang dengan kita, pilih yang mana? Coba.
dosa, tapi Allah cinta kita. Bersenang-senang, tapi Allah tidak cinta. Kita pilih yang mana? Jawaban kita susah, tapi semua yang duduk di sini mencari kesenangan. Ya enggak? Kalau jawaban mulutnya, biarlah susah, asalkan Allah cinta. Ini memang gombalnya luar biasa. Allah dengar nih, ini bagus sekali hamba-hambaku. Tapi dalam pernyataannya, aku tidak senang susah. Jadi kalau Rasul mengikuti kita, tandanya kita agak susah sedikit. Mau berdosa nggak boleh, mau menghasut nggak boleh, mau fitnah nggak boleh, mau bergunjing nggak boleh, mau korupsi juga nggak boleh, koruptor nggak boleh, suap menyuap juga nggak boleh, dilarang. Susah nggak? Makan berlebihan nggak boleh, minum berlebihan nggak boleh, bersuami berlebihan juga nggak boleh, beristri berlebihan juga nggak boleh. Padahal kesenangan nafsu kalau dapat istri ini banyak aja lah, ganti ini tukar lagi. Kalau dapat punya mobil itu jangan 1, 10 lah, kurang 10, 20 lah. Apa model yang baru itu kesenangan nafsu. Tapi kalau kamu diiringi Allah dan Rasulnya, kamu susah nggak boleh seperti itu. Saya nanya sedikit Pak Dan, mana yang senang jadi orang biasa, jadi tentara? Orang biasa. Mana senang jadi orang biasa? Siapa yang ngurus? Kalau jadi tentara, jadi anak negara diurus, untuk makan pun diurus, untuk minum diurus. Kalau kita jadi orang biasa, siapa pengurus kita? Nah, ini beruntung. Beruntung kan? Tapi susah kan? Jam terbang kita pagi-pagi harus berangkat, pulang harus jam sekian. Pak polisi, sama kan? Mana yang senang bebas dari diatur? Ini contoh-contohnya. Ini contoh-contohnya. Ibu, mana yang senang diatur dari bebas? Ada yang pengen bebas, nggak punya suami sampai mati. Nggak ada orang yang mau ngatur. Ada yang pengen diatur, insya Allah mati suami satu, ganti lagi satu lagi. Karena dia patuh, gampang diatur. Tapi ada yang nggak mau diatur, sendiri aja sampai mati. Nah, ini masalah aturan. Ini iman ini namanya. Orang iman tuh gampang diatur. Jadi keputusan dan kesimpulan iman itu gampang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Kalau dia mendengarkan Al-Quran, orang beriman itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuh. Kalau dia mendengar nama Allah disebut, gemetar hatinya, merinding bulunya. Apabila dia dibacakan Quran, bertambah imannya. Nah, dalam surat Anfal. Tapi kalau di sini lebih lagi dari itu. Allah lagi mencintaimu, habba ilaikum iman. Allah mencintaimu lalu diberi kamu iman. Nah, apa tanda iman tadi? Ini kita nanti kalau enggak beriman boleh enggak puasa. Sebab yang disuruh cuma yang beriman saja. Kalau ada nanti yang membantah sedunia, boleh saya dihadapkan kemana saja. Yang Allah seru cuma yang beriman saja. Iman itu ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Yang belum mendapatkan hal ini, makan dan minum aja lah siang hari. Hal pertama, pelajari iman dulu, rasakan dulu. Kalau ada nanti yang membantah, boleh, asalkan membantah dengan ayat dan dengan sunnah. Gak boleh membantah sesuai dengan akal kita. Dan kata Allah, Allah memberimu iman. Iman itu ada bentuk dan rupanya. Wazayyana fi qulubikum. Iman itu perhiasan yang paling bagus. Bisa enggak diganti iman dengan gunung, dengan emas sebesar gunung? Bisa enggak ditukar iman dengan orang kaya? Demi orang kaya gadaikan iman? Tidak bisa, kekayaanmu belum ada apa-apanya.
Orang beriman itu orang yang sudah diberi Allah kekayaan yang luar biasa. Yang kaya itu kalbunya. Apanya yang kaya? Maukah dia menggadaikan harga dirinya, harga imannya untuk dunia? Tidak. Maukah dia gadaikan keimanannya untuk wanita? Tidak. Maukah dia gadaikan imannya untuk tahta? Tidak. Ada tiga tantangannya. Sihar, siwan, sita. Berapa tantangannya? Sihar, siwan, sita. Tiga ini tantangan untuk iman, tapi alat sahabat untuk iman, tergantung pemakaiannya. Harta bisa sahabat iman dikekalkan sampai abadi, sampai yaumul kiamah, kalau kita gunakan jalan Allah. Si wanita pun menjadi sahabat oleh Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha, jadi sahabat sampai akhirat. Si tahta kedudukan Rasulullah, inna akramakum asfakum indallah, kemuliaan yang Allah berikan kepadamu hai Muhammad, engkau sangat mulia di sisi Allah. Tahta yang kita ambil, kalau ini amanah, kita gunakan sesuai dengan aturannya, ini pun sampai kekal ke yaumil kiamah. Tapi kalau kita enggak betul cara mendapatkannya, insyaallah iman kita akan gugur. Jadi apa tanda orang beriman itu? Salah satu dalam surat Al-Hujurat ini, orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dicintai Allah, diberi Allah iman, wa zayyana fi qulubikum, diberi dalam hatinya perhiasan, wa karah ilaikum kufra. Dan tandanya iman itu sudah masuk, dia benci kepada kekafiran. Kafir artinya ingkar. Mengingkari kafir terhadap satu ayat Allah saja, dia tidak mau lagi. Kafir terhadap perintah Allah seperti sholat, sholat subuh sampai sholat zuhur, sholat zuhur sampai sholat subuh, enggak ada lagi yang ditinggalkannya. Termasuk sunnah Rasulullah, termasuk sunatnya. Ada sunat rawati, zuhur itu ada qabla, ada ba'da. Dan termasuk dengan sunat-sunatnya, tidak ada lagi yang disia-siakannya. Ada orang mengatakan ini kan sunat, sunat ini ditinggalkan gak apa-apa. Kalau wajib dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunat, kalau sunat bagaimana? Dilakukan, ditinggalkan, mana dalilnya? Coba tinggalkan Rasulullah, gak usah diikut sunat Rasulullah, dosa gak? Bukankah mengikut Rasul itu wajib? Bukan sunat. Wajib. Mengikut Muhammad itu wajib untuk orang yang beriman. Kenapa hal ini dikatakan? Kita banyak mengabaikan sunat, dan kita banyak mengabaikan sunat. Sholat sunat ah. Ada lagi yang mengatakan biarlah sholat sunat itu enggak terkejar, biarlah. Kalau enggak dilakukan, tapi jangan dientengkan. Minta ampun kepada Allah. Tapi ini sudah enggak mengerjakan, mengentengkannya lagi, membantah lagi. Jadi kamu sebenarnya ada sunat yang paling tinggi derajatnya. Apa itu sunat? Saya katakan sunat yang paling tinggi derajatnya, tidak ada wajib yang setinggi itu derajat. Sunat tarwih, tarwih sunat. Hadiah yang Allah berikan berapa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Ada enggak sholat wajib yang lebih dari itu pahalanya? Coba tunjuk tangan, siapa yang tahu hukumnya? Ada enggak sholat wajib yang diberi hadiah sebesar itu? Tapi sholat sunat? Mana yang tinggi makamnya? Tapi sunat itu boleh enggak mengabaikan wajib? Wajib dan sunat itu ibaratkan Allah dan Muhammad, ibaratkan nyawa dengan badan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Di mana ada si wajib, di situ ada si sunat. Di mana ada si sunat, di situ ada si wajib. Percaya? Betul enggak? Kita sholat sunat setelah isya. Apa nama sholatnya itu? Sunat ba'da isya.
Wajib itu atau sunat? Ada enggak wajib di sana? Apanya yang wajib? Nah, bagaimana mencerai-beraikan antara wajib dan sunat? Enggak bisa. Barang itu satu tubuh. Satu tubuh, enggak bisa dipisah. Ibaratkan seperti gula dan manisnya, bisa enggak diperceraikan? Ibaratkan matahari dan cahaya, bisa enggak dipisahkan? Ibaratkan garam dan asinnya, bisa enggak diperceraikan? Seperti itu contohnya wajib dan sunat. Jadi kita lanjutkan ini dulu untuk mendudukkan surat Al-Baqarah tadi. Perkara iman ini mendudukkan, kalau rukun iman hanya 6, tapi alat mendudukkan iman sebesar ini setiap ada ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu seru kepada beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la yashqar qaumun min qaumin asa ayakuna khairum minhum. Ini saja belum teramalkan ulun. Hai orang yang beriman, kalau engkau beriman, janganlah laki-laki yang beriman menghinakan laki-laki yang berimannya. Kira-kira ini sudah teramalkan atau belum? Kalau dicek satu persatu dalam keadaan iman, enggak banyak orang yang dipanggil untuk berpuasa. Hanya yang beriman saja. Yang beriman sudah tunduk dengan ayat-ayat Allah ini. Kita mengatakan malam hari ini keras, ini kan direkam ini, bawa ke mana-mana rekaman ini nanti. Orang yang dipanggil Allah itu orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya dan tunduk di bawah hukum-hukumnya. Tunduk jiwanya di bawah aturan Allah dan Rasulnya. Kalau enggak ditegaskan seperti ini, kita mungkin sudah sombong beramal. Kita menilai amal kita sudah sempurna. Belum. Dan kata Allah, setelah dia benci kepada kekafiran, berarti dia enggak nolak lagi. Semua perintah Allah enggak dia tolak lagi. Dia ikuti, dia amalkan sepanjang hidupnya di dunia. Yang kedua, wa karrah ilaikum kufra wal fusuq. Dan dia benci kepada kepasikan. Pasik, tahu enggak orang pasik? Apa bedanya kafir dengan pasik? Berbeda? Kalau kafir membantah ayat-ayat Allah. Kalau pasik, nah, jadi orang fasik ini, kita Islam, tapi masih ada unsur fasik ini yang ditakutkan. Kita orang Islam, tapi ada unsur kafirnya, ini yang ditakutkan. Jadi kalau dapat unsur-unsur kafir ini sudah dibakar, dihanyut, dikubur, dihilangkan. Unsur fusuq, unsur fasik ini pun telah dihanyut, dibakar, direndam, dibuangkan. Tidak ada lagi kepastian. Termasuk orang mencela, menjelek-jelekkan saudaranya, ini orang fasik namanya. Walaupun dia buya, walaupun dia imam, walaupun dia ustaz, walaupun dia pak haji, walaupun bu haji, dia orang yang menjelek-jelekkan saudaranya sama orang yang memakan jenazah bangkai mayat saudaranya sendiri. Ujung-ujungnya sejelek-jeleknya nama pasik setelah beriman. Apa sejeleknya nama? Pasik setelah beriman. Ini gelar yang paling buruk untuk manusia. Jadi kaum muslimin wal muslimat, ternyata untuk mencapai kepada keimanan ini luar biasa. Hati bagaimana yang akan diberi Allah benci kepada kekafiran? Hati yang sebagaimana hati yang telah bersih, yang taharah hati itu betul-betul, yang di dalam hati itu hidup nama Allah siang dan malam, petang dan pagi. Dia selalu membesarkan Allah menurut kebesarannya. Dia selalu memuji Allah menurut keterpujiannya. Dan orang ini bisa berpuasa. Karena puasa ini amalan yang paling hebat. Kullu a'maluhum bani Adam, seluruh amal anak Adam, lahu, itu untuk dirinya, illa syiam, kecuali puasa, itu kata Allah, milikku, illa syiam, kecuali puasa itu milikku. Semua amal anak Adam untuk dirinya,
kecuali puasa. Ini adalah untukku. Kalau puasa ini untuk Allah, dari Allah, tentulah kalau Allah yang mengerjakan puasa, kita mengikut Allah pasti ringan. Tapi kalau Allah punya puasa, dia puasa, kita pun puasa, kita yang mengerjakan puasa, kita merasakan apa pahala puasa untuk kita, amal puasa untuk kita. Apa dalilnya amal puasa untuk kita? Kan banyak yang mengatakan pahala puasa untuk kita. Tidak, puasa itu khusus milik Allah. Milik siapa? Dan kalau manusia yang beriman ini telah dekat diri dengan Allah, lalu mengikut Allah, ringan puasanya, itu tanda. Tapi kalau berat, sore dia pergi ke pasar, dibawa karung yang kecil, melihat orang berdagang di pasar itu, dagang untuk berbuka puasa kan banyak tuh, penuh karungnya pulang. Apa namanya aja pasar lambung, untuk membesarkan lambung. Kalau lambung sudah membusung, sholat tidak lagi terbutung, percayalah. Karena kalau lambung ini sudah membusung, mata mulai terkatung-katung. Coba kalau enggak, orang yang kuat, orang lapar, orang lagi kelaparan siap mencabut ubi, membakar jagung, memasak nasi, manjat pohon kelapa, sanggup orang lapar. Makan orang pun sanggup kalau udah kelaparan. Kalau orang kenyang, gak ada lagi yang sanggup, sanggupnya molor kayak ular. Jadi jangan terlalu kenyang. Nah, ini rumus iman ini. Rumus iman ini memang sulit. Pengen kuat, kurang makan. Waktu pendidikan pandan ditakar enggak makannya? Takar 2 kali. Rasa kuat larinya berapa kilo pandan diperintahkan? Dalam sehari paling tidak. Kalau diisi perut agak busuk sedikit, sanggup enggak lari 5 kilo dalam sekian berapa jam itu? 5 kilo itu. Nah, makanya dikempes-kempeskan waktu pendidikan. Hari ini udah lamban. Enggak kuat lagi. Masih kuat waktu dia pendidikan. Kalau sekarang ini, kalau ditanya mana yang ahli hari ini dari pendidikan, jujur, maka hormati orang pendidikan, karena kita dari pendidikan. Sayangi orang pendidikan, karena kita dari pendidikan. Seorang buya akan diberi Allah rahmat selagi dia senang dengan anak-anak didik, selagi dia tidak melupakan dia jadi anak didik. Seorang buya akan dilaknat oleh Allah kalau dia hanya merasa sudah jadi buya saja. Seorang bapak mendidik anak tidak melupakan dia pernah jadi anak. Seorang penghulu berhasil mendidik kaumnya selagi dia tidak melupakan dia pernah jadi keponakan. Ini memang sulit. Ini ilmu kejiwaan soalnya. Memang gak sulit sedikit rumusnya, tapi biarkanlah. Pokoknya kita nanti beriman kepada Allah. Sampai di mana tadi digantung? Sampai pasti. Wal isya, dan dia membenci kepada kedurhaka. Tahu tak durhaka? Seorang anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya, seorang istri yang durhaka terhadap suaminya, seorang suami yang durhaka terhadap istrinya, seorang ibu durhaka terhadap anaknya, seorang bapak juga durhaka kepada anaknya. Durhaka itu ada di mana-mana. Ada di tubuh bapak, ada di tubuh ibu, ada di tubuh anak. Dia tidak ada di tubuh orang beriman. Durhaka tidak ada lagi di tubuh orang yang beriman. Sebelum dia beriman, durhaka itu masih ada di mana-mana. Kalau Allah mengatakan wa huwa makum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir, kalau Allah mengatakan aku besertamu dimanapun engkau berada, durhaka pun mengatakan seperti itu, aku pun beserta kamu dimanapun engkau berada.
kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah, mau mendengarkan firman Allah ini dengan baik, lalu kita tunduk di bawah aturannya. Ini bentuknya mendapatkan keimanan luar biasa. Kapan kita akan mendapatkan ini? Tidak bisa dengan akal dan pikiran, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan sanggup mencapai keimanan seperti ini. Waktu Rasulullah dimi'atkan, dituang dadanya dengan iman wal hikmah. Rasulullah, Allah yang memasukkan iman ke dadanya. Kalau kita hari ini, kita yang membuat iman, kita mengakuinya, kita beriman. Aturannya Allah pula yang memberi kita iman, dan Allah yang memasukkan ke dalam jiwa kita. Berarti orang beriman tidak pernah merasa kemiskinan lagi, tidak pernah merasakan susah lagi, karena hatinya sudah ada hiburan, perhiasan yang paling indah. Bapak dan ibu, mana yang senang ada perhiasan dengan tidak ada perhiasan? Tak kala bapak dan ibu susah, berarti perhiasannya hilang. Waktu bahagia, perhiasannya ada. Mana yang banyak senang dengan susah? Mana yang lama senang menghinggapi cinta dari susah? Coba jujur, dari kecil sudah sebaya ini umur kita, mana yang banyak menghampiri kalbu kita, sunat senang atau susah? Ada orang yang masih susah sampai udah hampir mati. Hidup susah, berharta susah, tidak berharta susah, bersuami susah, tak balaki juga susah, beranak susah, tak beranak juga susah, punya tetangga susah, tak bertetangga juga susah. Ada manusia seperti itu, mabuk sampai mati. Ngaji susah, tak mengaji juga susah. Belajar susah, tak belajar juga susah. Itu orang mabuk namanya. Ada orang ini gak sadar-sadar dari kecil sampai umur 80 tahun sampai 70 tahun. Nauzubillah min syaitan. Jadi kaum muslimin, nanti disimpulkan orang yang dipanggil puasa itu orang yang beriman. Iman seperti ini perjalanannya. Seperti ini perjalanannya. Dia tidak kafir lagi terhadap ayat Allah sekecil apapun, perintah Allah sekecil apapun. Lalu dia tidak fasik lagi. Fasik ini pun ada rumus dari Al-Quran. Fasik kita cari sampai detil apa bedanya fasik ini. Boleh jadi kita termasuk orang yang masih fasik. Kira-kira orang fasik seperti ini. Wala tanmizu, dan janganlah engkau mencela. Dengar ya, janganlah engkau mencela. Ini kalau bertanya masalah fasik, apa itu fasik? Boleh jadi kita yang dalam rumah Allah ini fasik, apalagi yang enggak masuk, yang enggak belajar. Mau jujur? Wala talmizu anfusakum, jangan engkau mencela orang lain seperti engkau mencela ini. Jangan engkau lakukan. Wala tanabazu bil aqab. Kalau kita pelajari ayat ini, kaum muslimin wal muslimat, luar biasa. Ini kita terlibat, masih terlibat di dalam hal ini. Mulai besok jangan terlibat lagi. Bersegera bangkit dari keterpurukan. Wala tanmizu, dan janganlah kalian ini, kata Allah, memanggil-manggil talmizu, jangan kalian memanggil-manggil saudara kalian dengan gelar yang tidak baik. Itu dilarang oleh agama. Menurut adat, tidak tahu saya. Orang ini namanya baik, diimbau si Badu namanya. Itu bukan namanya yang dipanggil. Itu termasuk ustaz yang manggil seperti itu, tetap dia fasik ustaz itu. Kita lanjutkan ayat ini, benar gak? Dia fasik. Jangan engkau memanggil dengan gelar yang tidak baik. Bisal ismu, sebab nama yang peluk, yang paling buruk. Ini nama yang paling buruk, ini buruk daripada nama hewan, buruk daripada nama iblis.
buruk dari ijazil, nama setan yang terkutuk. Apa itu? Bi sa'il ismu kusukka ba'da iman. Seburuk-buruknya nama untukmu adalah pasik setelah beriman. Hati-hati kalau melanggar ayat ini. Engkau menjelek-jelekkan saudaramu yang beriman, engkau pasik. Siapapun gelar anda, walaupun anda ustaz, walaupun anda buya, walaupun anda haji, walaupun anda syekh, tapi anda menjelek-jelekkan satu sama lain, anda orang pasik. Nah, ini direkam, ini bawa rekam ini kemana-mana. Kata Allah, saya hanya mengikut perkataan Allah dan Rasul. Dan lalu anda memanggil gelar orang yang tidak baik, tidak menghormati sesama manusia, itu juga pasik. Pernyataan ayat ini yang sangat menakutkan. Bisa ismu fusuqa ba'da iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Setelah pasik tingkatan pangkat ada lagi zalim namanya. Setelah pasik apalagi tingkatan pangkatnya ada lagi dapat pangkat zalim namanya. Lam yatub, kalau dia tidak bertaubat, faulaika humuz zalimun, mereka menjadi orang zalim. Ditambah lagi martabatnya satu lagi, sudah pasti zalim. Kapan dia dapatkan ini? Ba'da iman, ini yang menakutkan, sudah beriman. Kalau sebelum beriman pasti wajar. Sebelum beriman zalim wajar. Setelah beriman zalim, setelah beriman pasti. Nah, ini memang ujung-ujungnya nanti ulaikal ladzina astaru dalalata bil huda fama rabiyas tijaratuhum wama kanu mutadin. Mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Ongoknya bali, cadiaknya jual. Ameh bacoloknya bali, ameh bapadu balan tiangan. Dia arok mencari adai ugang, adai awak bacampaan. Dia acok membaco dosa ugang, dosa awak bertambah. Dia banyak membincang buah ugang, apa awak lah pada buah, lah pada ugang. Itu sepeman setiap itu. Ancak lah bertarangan, tapi ngajiman. Ngajiman kok dikubah, kok dikikih yo digisi sabih miang kalau namanya bendang yo batapi tare boleh ndak dapat bare putih barasia ibarat orang menunggu ada langsungkan kunci tahu ndak langsung kunci nan dadak tinggallah walaupun batingkah langsung terima antap alu terima antap langsung bacokka ndak donan serentak nanya ero batiketikai dialah asalkan keluar bareh putih barasiah nadadak dikirai termasuk semua sekali ya tah ditinggalkan dibawa pulang bareh putih barasiah untung jadi itu iman kita rasul barusung rasul jahil kalau nak sampaikan ayat ikut tarang-tarang boleh jadi kalau ditanyakan mereka ini beriman atau tidak saya beriman wa minan nas man yakulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia memang ada yang mengatakan dia telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dia tidak orang beriman. Ternyata setelah kita detil-detilkan pelajar iman ini, kita masih kena paling tidak menggunjingkan sama-sama beriman. Contoh, saya sholat di sini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang tidak mengamalkan bismillah, ini imamnya pakai bismillah. Cuma orang. Saya sholat, ada yang enggak baca. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa perkataan hati kita? Ikuti. Yang benar Allah yang mengetahui. Tidak ada perselisihan batin kita. Yang baca bismillah ikut.
Yang enggak baca bismillah ikut. Yang diamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita kan hanya mengikut gerakan untuk menyatukan kita mengerjakannya. Keimanan kita dan amalnya sholat kita, pahalanya Allah yang akan memberi bukan manusia. Paham? Masih kalau dikaji ini, boleh jadi orang-orang yang belajar agama ini sering berbuat kezaliman dan sering berbuat kepasikan, apalagi masyarakat yang tidak berilmu sama sekali. Coba dengarkan dakwah ini di mana-mana, dalam media elektronik, dalam masa yang luas, masih banyak anak dakwah ini kayak orang berantem jelek menjelekan. Banyak enggak? Kira-kira mereka itu sudah baik enggak? Kalau menurut Al-Quran, dia belum baik. Menurut akal manusia, baik. Menurut Allah, kita beragama menurut manusia atau menurut Allah? Jadi kaum muslimin ini baru iman. Bagaimana lagi puasa kalau kita kupas? Ini baru iman. Saya rasa kalau dikaji lagi iman ini lebih panjang, banyak ini di sini pernyataan iman ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin memang agak sulit masanya karena waktu dan keadaan. Pak Bu, yang penting kalau kita merasa sudah beriman. Allah beri iman, Rasul bisa merasakan. Kita beriman tentu Allah yang memberi, kita bisa merasakan. Sebab iman tidak diletakkan di mana-mana. Iman diletakkan di dalam hati. Allah tidak menaruh iman sembarangan. Allah memasukkan iman ke dalam sudur. Dalam sudur itu ada hati. Hati itu dikaji lagi, hati banyak namanya. Ada hati ini di Al-Quran namanya qulub. Ada namanya akhfa. Ada namanya lagi di dalam Al-Quran ini, nama hati juga sir. Ada dalam Al-Quran ini nama hati ruh. Ada hati juga di sini, di dalam Al-Quran ini ana. Jadi hati ini bukan satu namanya. Apa itu hati akhfa? Hati akhafallah, hati yang sudah takut kepada Allah. Walam yasha illallah, hatinya tidak pernah takut kecuali yang semata-mata kepada Allah. Dan ada lagi nama hati itu ruh. Apa itu? Ruh kudus salam. Hatinya itu sudah suci. Suci bersih. Dijamin bersih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi namanya hati itu sirri. Sirra wa nazira. Hati yang sudah dapat kabar gembira. Sirra. Apa makna syirah? Kabar gembira. Hati yang selalu dapat kabar gembira. Apabila kita diancam seseorang, datang Allah memberi tenang saja, kamu ancaman itu bisa saya tukar dalam sesaat niatnya, kata Allah, dapat kabar gembira dalam saat itu juga. Jadi hati juga namanya. Ada namanya hati ini uzur. Hati juga namanya. Apa? Uzur hati juga. Kira-kira kita pakai hati yang mana? Kalau saya ngaji hati ini enggak ada selesainya sampai pagi, mau enggak dengar? Dibuka judulnya hati, disebutkan nama-nama hati itu. Sama kayak Pak Andar, tentara bukan satu pangkatnya. Buatkan namanya semua. Dan bukan satu bentuknya. Ini cara cerdas beragama. Biar kita paham dengan diri kita. Biar kita mengerti dengan jiwa kita. Bagaimana kita akan mengerti dengan jiwa orang lain, menyembah Allah yang lebih halus, sedangkan kita yang kasar pun kita enggak mampu mempelajarinya. Bagaimana kita akan menyembah Allah yang Maha Latiful Khabir, yang tidak bisa dilihat dengan mata, sedangkan jiwa kita yang masih bisa kita rasakan sulit untuk diurus. Sedangkan gejolak nafsu kita yang berkeinginan besar pun sulit untuk ditundukkan. Bagaimana kita akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kaum muslimin wal muslimat, itu baru tentang amanu, tentang orang yang beriman. Berapa jumlahnya orang yang beriman kira-kira di dunia? Tapi kita pelajari menurut Al-Qur'an.
kita cek satu persatu jiwa kita nanti di rumah, bukan orang lain, kita sendiri. Sudahkah kita beriman atau tidak? Nanti kita bisa menjawab dengan Al-Qur'annya. Jadi kaum muslimin wal muslimat, orang inilah dipanggil puasa. Dan orang yang puasa itu diperintahkan Rasulullah, orang yang sudah bisa membedakan orang yang untuk imsak. Di bulan Ramadan itu diperintahkan kan puasa. Puasa itu siam, siam itu imsak. Orang yang bersaum, saum imsak. Artinya orang yang akan makan pagi atau orang yang akan imsak, orang yang akan makan sahur, dia harus bisa membedakan benang hitam dan benang putih. Itu perintah Rasulullah. Apa makna dari benang hitam dan benang putih? Seperti siang dengan malam, seperti nur dengan kegelapan, seperti kebaikan dengan kejahatan. Sudahkah dia bisa membedakan? Boleh dia berpuasa. Ada di zaman Rasulullah itu, karena Rasulullah mengatakan, karena Allah mengatakan berpuasalah besok hari dan imsaklah malam ini, sehingga berbeda benang hitam dan benang putih. Ada yang mengikatkan benang hitam dan benang putih itu di jempolnya, ada yang di kakinya, ada yang naruh di bawah bantal. Tapi kata Rasulullah bukan seperti itu. Apa itu ya Rasulullah? Siang dan malam. Zulumati wan nur, gelap dan cahaya. Baik dan buruk. Boleh jadi engkau berpuasa, amarah engkau tetap. Masih ada yang berpuasa yang tidak tegur sapa suami dan istri, karena mungkin sang suami kurang mencari rezeki. Tidur muluk lu. Nah, mungkin pribasu minangnya lalu kalau saya kerja, dia dulu kebrasuk berpuring juga, kada makan begitu. Gara-gara buku yo menar kasapuan. Lah biar ancak pere-pere aja yang satu ni. Siapa yang mau melamar untuk bulan Ramadan, ikuti undang-undang bulan Ramadan yang diterangkan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kasar hatinya, tidak boleh kasar lesannya, tidak boleh durhaka, paham? Tidak boleh mencaci, senang memberi, tidak boleh kikir, sering baca Quran. Karena di bulan Ramadan itu ulang tahun Quran, memang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kuat tadarus dari puasa? Mana yang kuat tadarus dari puasa? Kita disuruhkan berpuasa siangnya, malamnya bertadarus. Kita tadarus ini masih ada enggak? Boleh di rumah, boleh di surau, boleh di masjid. Boleh pakai mic, pakai pengeras suara. Boleh enggak pakai pengeras suara? Boleh untuk dalam hati saja. Paling tidak untuk dalam hati saja tadarusnya. Jadi kaum muslimin wal muslimat, mungkin sekedar itu dulu perkara iman. Perkara iman, ternyata orang beriman diberi perhiasan, gak bisa diganti dengan tiga bentuk. Yang tiga bentuk sahabatnya tidak bisa rusak dengan yang tiga bentuk. Dan ternyata iman mempunyai keindahan jiwa, mempunyai ketenangan, tatma'innu qulub. Waktu dia berdiri dalam sholatnya, dia tatma'innu, dia kulubum, tenang hatinya dalam berdiri menghadap Allah. Waktu dia ruku, tatma'innu qulub. Waktu dia ruku sampai tenang hatinya. Waktu dia sujud dan tatma'innu qulub, mempunyai tatma'innah, mempunyai ketenangan. Waktu dia duduk habis sholat pun tenang qulubnya. Itu orang yang beriman. Yang ditakutkan berdiri dengan gelisah, ruku dengan payah, sujud dengan susah, duduk dengan gelisah. Nah ini namanya orang duduk gelisah, tentu cepat minggirnya. Tapi orang yang diperintahkan Allah, orang beriman itu mendapatkan ya ayyuhalladzina amanu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Hai orang yang tenang, hai nafsu yang tenang. Radiatan irji. Rajimuna, hei, irji kembali kepadaku. Hai jiwa yang tenang, karena engkau telah beriman, ayo kembali kepadaku. Lalu radiatan marudiah, aku reda denganmu, engkau pun reda denganmu. Kau muslimin, kau muslimin, lahu alat. Bapak-bapak, apapun martabat kita di agama ini, jangan sombong. Keimanan Allah yang melukiskan di dalam jiwa. Buya menceritakan ini serendah-rendahnya hati, dengan buatan daun yang tak kesul. Ini adalah perkara hadiah. Iman tidak bisa dicapai dengan akal dan pikiran. Iman hanya dapat dengan pertolongan Allah SWT. Kaum muslimin wal muslimat, mungkin sekedar itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita telah termasuk orang yang beriman, telah diberi Allah, dimasukkan iman ke dalam hati kita, lalu kita dicintai Allah, lalu kita tandanya iman itu benci kepada kedurhakaan, kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan, benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan. Jadi kita bukan benci kepada orang kafir, kita benci kepada kekafiran. Kalau di hati ini masih ada kafir, usir. Kalau di hati ini masih ada durhaka, usir dia. Kharaj, keluar. Ya kafir, kharaj, keluar. Ana amana billah, saya telah beriman kepada Allah, saya tidak senang engkau usir. Usir dia, daripada nanti dicampakkan Allah nanti. Wabtazul yauma ayyuhal mujrimun, campakkan wahai orang yang berdosa berpisah kita. Benci kepada kedurhakaan. Masih ada durhaka di sini kepada ibu dan bapak, kepada sanak saudara, kepada karib kerabat, kepada andai tolak. Usir kedurhakaan ini. Jangan biarkan dia bersemayam di dalam kalbu. Mudah-mudahan kita berharap. Dengan apa dia diusir? Man qala la ilaha, tauhidkan dia. Bawa dia kepada Allah. Ajak dia kepada Allah. Kalau dia tidak mau, silakan dia minggir. Kita bisa mentauhidkan dia kepada Allah. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat dia kekafiran. Kalau dia enggak mau Islam, berarti dia keluar dari diri kita. Kaum muslimin wal muslimat, memasukkan jiwa kita ke dalam Islam. Tawajjuh Islam. Bertawajjuhlah dan masukkan jiwa ke dalam Islam. Qad aflaha man zakkaha wa qad ghaba man dassaha. Sungguhlah beruntung orang yang mensucikan jiwanya dengan masuknya keimanan. Sungguh merugilah orang yang mengotori jiwanya. Sekian akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.